Ajeng Nur Cahya yang lahir tanggal 16 Juni tahun 2006, adalah pemain bola voli Jawa Timur, sebagai setter klub voli Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Pemain bernomor 2 yang memiliki tinggi badan 167 cm ini, sudah berlaga pada ajang Pro Liga Indonesia. Ajeng turut memperkuat tim voli putri Jawa Timur, pada kejuaraan nasional bola voli indoor U19 2023, atau Kejurnas Voli Junior 2023. Dia pun hadir pada kejuaraan bola voli bertajuk Kapolri Cup 2023, mewakili tim voli putri Jawa Timur. Selanjutnya, Ajeng Nur Cahya juga memperkuat tim voli putri Jawa Timur, pada ajang kualifikasi PON 21 tahun 2024, atau Prapon 2023 untuk zona Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Mereka pun berhasil lolos dan siap tampil di PON 2024 Aceh. Meski usianya masih belia, Ajeng sudah berlaga di Proliga 2022, bersama tim Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Ajeng pun kembali dipercaya tampil pada ajang Livoli Divisi Utama 2023, yang dilaksanakan di Magetan, Jawa Timur. Selanjutnya di ajang Proliga 2023, Ajeng bersama tim Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, berhasil meraih tempat ketiga. Capaian tersebut didapat setelah tim Gresik Petrokimia, berhasil mengalahkan Jakarta Bin dengan skor telak 3-0. Kini Ajeng Nur Cahya pun kembali unjuk gigi pada turnamen Nusantara Cup 2024, sebuah turnamen bola voli yang digelar sebagai ajang pemanasan, sebelum dilaksanakannya turnamen voli kasta tertinggi Indonesia yaitu Proliga 2024. Demikian sekelumit profil dari Ajeng Nur Cahya, pemain voli putri Jawa Timur, yang berposisi sebagai setter dari tim Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, dan telah berlaga di ajang Proliga Indonesia. Terima kasih.